Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel YouTube aku, tempat kalian cari inspirasi jalan-jalan serta cari makanan enak. Kali ini aku ke Kintan Buffet yang ada di Margo City ya. Jadi Kintan itu kan seperti yang kita tahu dia all you can eat dan harganya itu sekitar 180 ke atasan gitu ya, sesuai dengan jenisnya nantilah ya. Nah kemarin itu dia lagi promo ulang tahun. Setiap orang itu hanya bayar Rp50.000 saja sebelum pajak, tapi cuma bisa di weekday dan sampai jam 5. Nah aku tuh penasaran tuh ya, beneran all you can eat gak ya? Ternyata syaratnya hanya kita harus pesan satu menu di ala kartnya, jadi pesan yang daging-dagingan gitu ya. Baru kita akan bisa cobain semua menunya. Ini salah satunya ya, ada spaghetti, ada japchae, minumannya juga kalian bisa refill, mau blackcurrant, mau orange, yang panas, mau yang dingin gitu ya. Terus kalian bisa lihat nih, makanan-makanannya tuh juga cukup variatif. Mau ayam, kentang, terus sushi bahkan ada. Memang sih kemarin tuh pas lagi aku datang karena udah menjelang jam 5 ya, banyak juga sih yang udah habis ya. Aku tuh seneng banget sih karena di sini tuh ada menu nasi gorengnya, spagettinya, dan spagetti itu ada beberapa jenis gitu ya. Terus ayam teriyaki. Dan yang paling aku cinta adalah ada cawan musinya. Ini mah kecintaan aku banget. Nah ini section perbumbuan, kalian bisa racik sendiri mau bumbu yang kayak apa, mau manis, mau pedes, mau ya lalalalili, silakan nanti dicek sendiri gitu ya. Kalau kalian nggak pengen makan yang agak berat, di sini juga tersedia yang hangat gitu ya. Bahkan nih ada kayak gini nih, ada jagung, udang, ikan, bawang putih. Nah yang membedakan Kintan dengan yang lainnya adalah dagingnya itu diantarin langsung ke meja kita. Jadi kita gak bisa ambil sepuasnya gitu ya, karena memang dia tipenya minta terus gitulah ya ke pelayannya. Nah kalau yang lainnya baru boleh ambil sendiri gitu semau kita. Tapi tetap harus dihabiskan, karena kalau di All You Can Eat ini ada dendanya kalau kalian gak ngabisin gitu ya. Ini aku seneng banget pas lagi aku datang ada refillan, udah di refill nih spaghetti carbonara-nya, jadi mantap banget. Buah-buahannya jangan lupa, dan makanan-makanan dessert-nya ini wajib banget dicoba sih. Nah untuk Kintan Sabur yang ada di Margo ini cukup luas tempatnya. Kemarin tuh emang agak sepi gitu ya. Kalau kamu bayar pakai cece ada tambahan diskon lainnya. Dan yang aku senang banget adalah di es krimnya itu dia ada banyak macam yang udah di cup-cupin gini nih. Yang coklat, vanilla, strawberry, durian bahkan ada. Kemarin aku total berenam habisnya segini. Overall aku puas banget, walaupun emang menurut aku menunya agak lama juga ya refillnya. Tapi ya gak apa-apa lah ya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dadah, assalamualaikum.